Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Meja Donat Up? Untuk video kali ini saya akan mereview produk lem yang sangat kuat dari Bio Industries, yaitu X3 Crossbone dan juga X4 Crossbone. Apa sih bedanya? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk lem X3 Crossbone yang mengandung single component VFAC adhesive inner cross linker technology. Ini adalah lem perekat untuk menyambung ujung-ujung dari kayu, dari bambu, dan juga batu, dan juga untuk menempel kertas. Keunggulannya, dia cepat kering, dan ini mungkin sedikit lebih kental dari yang X4, karena ini untuk menyambung dari ujung-ujung dari kayu, atau dari bambu, atau mungkin dari batu tersebut. Dan juga tahan air, dan dia juga tidak bergaris ya, nanti hasilnya tidak akan tampak garisnya. Dan juga single komponen sangat mudah digunakan, dan ini sangat aman dan juga ramah lingkungan. Untuk produk yang kedua, yaitu X4 Crossbone, ini juga mengandung single komponen VFAC adhesive inner cross linker technology. Kalau kali ini untuk melaminasi atau lamination kayu, bambu, batu, dan juga kertas. Keunggulannya atau perbedaannya, ini mungkin bentuknya dia lebih cair daripada X3, karena ini untuk melaminasi atau menempel kayu, jadi dia lebih encer ya daripada X3. Keunggulannya hampir sama, dia cepat kering juga, dia juga tahan air, dan juga bisa menyebar. Kalau digunakan dia lebih cepat menyebar tentunya, karena dia lebih cair ya, dan juga dia juga tidak bergaris juga, sama seperti X3 tentunya. Single komponen dan juga sangat mudah digunakan, dan tentunya juga sangat aman dan juga ramah lingkungan. Untuk melihat perbedaannya seperti apa, mungkin kita bisa langsung aja melihat videonya seperti berikut ini. A few moments later.
1,000 years later.